Cilacap terkini. Bupati Cilacap, Sekda Kabupaten Cilacap, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan peletakan batu pertama di MPS Muhammadiyah Boarding School 1 di Kecamatan Jeruglegi, Kabupaten Cilacap. Terlihat Bupati Cilacap meletakkan batu pertama untuk pembangunan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, dilanjutkan para pimpinan yaitu Sekda Cilacap. Sekda Cilacap meletakkan batu pertama untuk pembangunan MPS 1 pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Kyai Haji Imam Tobroni juga ikut mendoakan dan ikut meletakkan batu pertama pembangunan MPS Jeruglegi dan berharap MPS ini akan semakin maju. Sama Jeruglegi, Rosikin SOSMM juga memberikan dukungan, support untuk letakkan batu pertama. Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Cilacap akan dibangun dengan anggaran yang cukup tinggi dan tentunya letakkan batu pertama ini menjadi momentum awal bagaimana pendirian Pondok Pesantren Modern di Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap secara langsung memberikan sambutan dan berharap tiga komponen Pondok Pesantren ini menjadi basis atau sarana-prasarana bisa didirikan, guru bisa dipersiapkan, dan tentunya adalah bagaimana mekanisme pengajaran sehingga Muhammadiyah menjadi terdepan dalam proses pengajaran dan pendidikan karakter di Kabupaten Cilacap. Inilah berita selengkapnya. 27 Juni 2021 Hijriah dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Kyai Haji Kuswan Hasan SST, yang doanya makbul, mohon didoakan. Berharap nanti seluruh komponen Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap ikut mendukung partisipasi Bupati, sehingga pembangunan kami mohon berkenan, MBS ini Bapak bisa berjalan dengan baik. Setuju, Kyai? Kuswan, iya. Terima kasih. Mengharapkan kalau mengaku saudara bau membau untuk bagaimana demikian pesantren ini apa akan yang bisa kami sampaikan. Mengingat COVID, jadi impian warga Muhammadiyah lama-lama, tapi harus tetap beraktivitas. Pada hari ini kita wajib dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita masih diberi waktu sampai kapan. Berarti tidak ada orang yang bisa menghitungnya atas karunia-Nya, MBS ini menjadi atas kasih-Nya, tempat sehingga pendidikan kita karakter, pada pagi hari ini pendidikan Islam bisa dan bersama-sama pendidikan dunia akhirat bisa terwujud, menghadiri sehingga acara peletakan batu pertama pembangunan gedung pondok pesantren modern Muhammadiyah dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, MBS 1 Cilacap, atas nama harapannya pada para pejabat ikut membantu dan atas bagaimana proses pembangunan Kabupaten ini bisa Cilacap segera terlaksana sehingga impian apresiasi, warga Muhammadiyah di Kabupaten Cilacap bisa terwujud atas dibangunnya MBS 1 Muhammadiyah ini. Ini pesan saja. Jadi untuk mempersiapkan MBS ini, pertama itu adalah apa? Adalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya yaitu berupa tadi fasilitas pembangunan seperti ini, gedung juga banyak yang lain termasuk tadi pembebasan tanah. Yang kedua, kita mempersiapkan SDM, skill, yaitu di mana gedung ini nanti dibangun. Gedung ini dibangun, ada nggak gurunya? Siap nggak pengajarnya? Nah, ini juga harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah bagaimana tugas seorang guru pengajar, yaitu tugasnya bagaimana membuat murid ini senang. Jadi kalau Ki Hajar Dewantoro dulu, itu adalah ada namanya taman siswa. Taman itu adalah taman siswa, taman yang menyenangkan. Jadi tugas dari para guru pengajar ini adalah untuk menyenangkan, menyenangkan para siswanya, juga tempatnya tempat yang menyenangkan. Ini tempat dibuat senang, gurunya menyenangkan, semua senang, itu akan terkesan. Dia pulang ke rumah pun dia tidak betah, pasti dia pengen pulang ke sini. Lah inilah boarding school. Jadi boarding school itu dulu waktu saya kecil ya namanya pesantren. Lah pesantren ini, kenapa pesantren sekarang sudah mulai ditinggal oleh banyak ini? Karena ini satu kritik saja, pesantren harus mau berubah. Nah di sini dibuat makanya pesantren modern, boarding school. Ini membuat bagaimana untuk menyenangkan murid bisa kembali ke sini. Ini penting. Nah inilah
saya kepada PDM titip bagaimana nanti setelah di ini juga kelanjutannya. Jangan sampai sudah dibangun, ditinggal, di mana. Itu karena pertama tidak ada, pertama sudah disiapkan infrastrukturnya, pengajarnya, skillnya, tinggal tadi bagaimana menata SDM ke depan. Ini penting. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kenapa orang-orang tua saya dulu diwajibkan orang-orang itu ngaji, diwajibkan orang itu belajar Quran, belajar agama, belajar ini. Jadi ada banyak, semuanya hampir orang-orang itu pengen sekolah di negeri, SD yang terbaik. Untuk apa? Untuk sekolah di SMP yang terbaik. SMA yang terbaik untuk apa? Untuk cari SMA yang terbaik. Cari SMA yang terbaik, maka dia akan mencari kuliah yang terbaik untuk dapat kerja yang terbaik. Boleh itu. Tapi sedikit di antara kita, bahwa besok kita kan akan pulang. Pulang kemana? Ke rahmatullah. Jadi ini, jadi kita mendidik anak, mempersiapkan anak, mempersiapkan generasi ke depan, yaitu next young generation, di mana bukan hanya dia sukses di dunia saja, tapi bagaimana di boarding school ini diajarkan agama. Ini penting. Nah ini, jadi besok kamu hanya cuma sukses SD terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik, kuliah terbaik, kerja yang terbaik, tapi kamu lupa bahwa besok kita akan pulang. Lah disinilah, di boarding school ini, selain kita kan ada diajari dari pagi jam 7 sampai jam 12 atau jam 2 kita belajar yang umum, tapi kita belajar agama di boarding school ini dari sorenya, namanya ekstrakurikuler ini, yaitu di belajar agama. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan dari boarding school, mempersiapkan generasi yang sukses dunia akhirat. Tepuk tangan untuk MBS. Saya sedikit nasihat dari ayahanda saya. Jadi itulah kewajiban bagi orang tua sebelum menyerahkan mandat SIM ini kepada anak-anaknya, itu wajib dididik. Itu penting. Nah inilah dipersiapkan. Nah dipersiapkan orang-orang tua kewajiban. Tapi kalau saudara-saudara itu walaupun dididik, salah menyekolahkan, menempatkan pendidikan anak-anaknya di tempat yang salah, apapun saudara baik seperti apa, itu juga akan menghambat. Untuk itu MBS satu tempatnya. Jadi kalau sudah dewasa, sudah dididik, sudah dikasih contoh-contoh yang baik oleh orang tuanya, kenapa? Itulah orang tuanya yang memberikan contoh-contoh baik. Pertama adalah mewariskan karakter. Yang kedua mewariskan pendidikan. Yang ketiga mewariskan yang namanya nilai-nilai kehidupan. Tapi yang terakhir adalah bagaimana diajari anak-anak itu untuk hormat kepada kedua orang tuanya. Khususnya ibu, ibu, ibu. Kecuali ibunya dua, kadang-kadang bingung. Setelah sambutan Bupati Cilacap, tapi kalau satu kedatangan prasasti yang disaksikan oleh Sekda Kabupaten Cilacap, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, dan Camat Jeruk Ligi. Selanjutnya, Kepala Kementerian Kabupaten Cilacap, Kiai Haji Imam Tobroni, para tamu undangan, mendoakan saya, bagaimana proses saya, pembangunan Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Boarding School 1 kalau enggak dituruti Cilacap yang terletak di Truki ini bisa berjalan. Mari kita bersama berdoa agar pelaksanaan kegiatan Muhammadiyah Boarding School atau Pondok Pesantren
akan didirikan pada mulai hari ini dan seterusnya akan dapat melahirkan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallimna wa sallim aba'ana wa sallim ummahatina wa sallim redaksi Jurnal Media mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya MPS School Muhammadiyah Kabupaten Cilacap.